Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya yang daif ini untuk memberi sedikit tazkirah dalam masa antara Maghrib dan Isyak yang mudah-mudahan kita ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang disampaikan, terutama kepada diri penyampai sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yudrikni wa la tudriku zamana la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim. Kulubuhum kulubul a'ajim wa arsinatuhum arsinatul arabi au kama qal." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat pendek, yang ulama-ulama memuatkan hadis ini biasanya di dalam bab Asyratus Sa'ah, alamat-alamat dekatnya dengan kiamat. Maksudnya, "Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak sempat, dan kamu juga wahai para sahabatku tidak sempat dengan satu zaman di mana zaman itu ulama-ulama tidak diikut dan orang-orang yang baik tidak dimalukan mereka itu. Orang-orang yang ada pada zaman itu, hati mereka itu jahat dan mulut-mulut mereka itu manis. Kita bimbang kita sekarang ini berada pada zaman yang dipesat disebut oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis tersebut. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, memang ulama-ulama tidak dipedulikan kerana orang lebih suka dengar orang jahil daripada dengar orang alim. Orang tak malu dengan orang soleh. Orang malu dengan orang yang ada kuasa dan ada harta. Kita bimbang kita sekarang berada dalam zaman tersebut. Dan kemungkinan besar memang kita telah berada pada zaman itu. Kerana kebelakangan ini, kita lihat itulah yang terjadi. Sepatutnya ulama-ulama ini kita ikut, tetapi tidak dipeduli, tidak diikut akan ulama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tadi, "La yuttaba'u fihi al-alim." Tidak diikut pada zaman itu orang alim. Yang berlaku sekarang itulah yang kita boleh lihat di depan mata kita. Orang alim tak ada orang nak ikut. Kalau ikut, minoriti, sedikit daripada mereka itu. Tujuan ulama ini bukanlah nak menyusahkan manusia. Ulama ini menyambung tugas para nabi. Apa dia tugas? Mengajak manusia supaya mentaati Allah dan Rasul, mentaati Tuhan yang menciptakan manusia. Maksud hadis ini, orang tak ikut ulama, orang ikut orang jahil. Dan yang berlaku sekarang memang orang ikut orang jahil. Ulama tidak dipedulikan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Tujuan ulama-ulama ini ialah supaya nak memberi amaran kepada masyarakat, kepada orang awam, memberi ingatan, memberi pesanan, memberi tazkirah, peringatan, supaya manusia ini tidak lari daripada mentaati Allah, tidak menyeleweng daripada garis-garis agama. Itu tugas ulama. Jadi ikut ulama maknanya orang itu mahu kepada keselamatan. Tidak mahu ikut ulama, orang ini nak kepada kerosakan,
Kerana ulama mengajak kepada benda yang baik, kepada maslahah. Tetapi kejahilan mengatasi akan ilmu pada akhir zaman, sehingga dikatakan qaliluhu ulama qalilun ulamauhu wa katsirun juhalauhu, ramai yang bodoh, yang jahil, yang pandai-pandainya sedikit pada akhir zaman. Itulah sebabnya. Natijahnya orang yang tolak ulama, orang itu tolak Islam. Orang yang ikut ulama, orang tu ikut Islam. Maka kalau orang Islam tolak Islam, tak jadi Islam lah. Kerana ulama yang mengajak mereka supaya membetulkan keadaan daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Maka orang yang selamat, orang yang mengikut jejak langkah para ulama, yang mendengar nasihat mereka itu. Jadi sepatutnya ulama diikut, bukan untuk ditinggalkan. Ulama tidak suruh manusia buang harta. Ulama tidak suruh manusia ni berhenti kerja. Ulama tidak suruh manusia ni bakar habis harta benda, kereta-kereta dah. Dia hanya menasihati manusia supaya tidak terpesong, tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mendapat azab Allah pada hari akhirat nanti. Maka manusia yang bodoh saja yang menolak tazkirah pesanan-pesanan daripada ulama, yang menjauhkan diri daripada majlis-majlis ulama, majlis-majlis ilmu. Memang hakikat kita tak dapat dah. Kerana akhir zaman ini perubahan mesti berlaku. Janji-janji Nabi adalah benar. Akhir zaman orang akan menjauhi daripada perkara yang benar. Termasuk yang benar itu lidah para ulama. Orang akan membenarkan para pendusta. Inilah zaman yang disebut oleh Imam Tabarani dalam sebuah hadis. Yukazzabu bihi as-sadiq. Zaman di mana orang yang bercakap benar, orang mendustakan dia. Yang cakap betul ayat Quran tak mau pakai. Yang cakap nafsu orang ikut. Inilah zaman dia yang ada di depan kita sekarang ini. Tolak ulama maknanya tolak Islam. Tidak ikut ulama maknanya ikut syaitan. Kerana ulama mengajak kepada Islam, syaitan mengajak kepada kekufuran. Satu saja yang benar, yang lain adalah jalan-jalan sesat. Orang jahil tidak akan menyeret kita kepada jalan petunjuk. Sejarah membuktikan para nabi adalah yang teralim di kalangan mereka itu. Yang Allah Ta'ala kurniakan mereka itu ilmu, supaya umat masing-masing dapat berteduh dan tumpang hidayah untuk dapat mengenali Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, seterusnya menjadikan peraturan Allah sebagai peraturan untuk mereka, kehidupan mereka sehari-harian. Kerana kita tengok sekarang, nampaknya ulama-ulama semakin tidak dipedulikan. Ulama ni kerja dia mengajak manusia kepada taat. Ajak orang semayang,